Dimas Ahmad kecelakaan hingga mobil hancur. Dimas Ahmad mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil Raffi Ahmad. Kembali lagi di channel Gudang Seleb Indo, yang selalu memuat informasi tentang dunia selebriti dan sosial. Luangkanlah jari kamu untuk menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya, jika sudah. Lanjut simak ke videonya. Raffi Ahmad sangat terkejut mendengarnya, apalagi mobil yang dikendarai Dimas Ahmad rusak parah. Akibat kecelakaan Dimas Ahmad, Raffi Ahmad harus menanggung kerugian. Artikel ini dikutip dari klikseleb.com. Tanpa sedikit pengurangan, kerugian Raffi mencapai 50 juta rupiah. Benarkah Raffi meminta uang pada saudara kembarnya? Dimas menjelaskan kronologis kecelakaan yang dialaminya. RS Fatmawati udah lewat Mayapada, kan sudah deket, ke kosan, dari situ, ya sudah maksain aja, nyetir ke kosan, tiba-tiba sudah hilang aja, jeder, kena tiang, tutur Dimas Ahmad. Kecelakaan Dimas Ahmad terjadi pada pukul 2 dini hari. Dimas langsung didatangi warga setelah kecelakaan itu. Berasap dalamnya, aku bisa keluar ditolongin warga, mobilnya dipinggirin dahulu, ucap Dimas Ahmad dikutip pikiranrakyat.com. Raffi Ahmad kemudian menembak Dimas Ahmad untuk menanyakan kesehatannya dan kerusakan mobilnya. Lu sekarang pikirin ya, itu kalau sampai enggak asuransi, berarti harus benerin mobil sampai benar. Itu mobil harganya hampir 200 juta rupiah, ini pembetulannya kira-kira bisa sampai 50 juta rupiah nih kalau gue rasa, tutur Raffi Ahmad. Dimas Ahmad juga mengatakan akan bertanggung jawab atas kerusakan mobilnya setelah kecelakaan itu. Sementara itu, Nagita Slavina mengaku tidak memperbaiki mobil dan mengganti mobil baru Dimas Ahmad. Bukan tanpa alasan, Nagita Slavina menilai kondisi mobil Dimas Ahmad akibat kecelakaan ini dinilai terlalu serius. Itu sih kayaknya mendingan beli mobil baru, kalau ngelihat dari bentuknya hancur gitu, kata Nagita Slavina. Dimas Ahmad mengatakan kondisinya masih sehat, hanya luka lutut dan kepala belum dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Cuma lutut, kepala kejedot, aman sih, belum diperiksa nanti saja deh, ucap Dimas Ahmad. Usai memeriksa seluruh bodi mobil Dimas Ahmad, Raffi Ahmad terheran-heran melihat airbag mobil menggelembung akibat kecelakaan tersebut. Wah, airbagnya sampai keluar, wah sampai keluar kanan-kiri, wah hancur ini, ucap Raffi Ahmad. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa dukung terus dengan cara share video ini ke teman-teman Anda.